Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Janda Bolong dimanapun berada. Ketemu lagi dengan channelnya Pria Sejati, channel pria yang serius mencari pasangan hidup. Gimana kabarnya hari ini sobat? Semoga tetap semangat dalam menemukan pasangan hidup. Seperti biasa, channel ini akan membagikan informasi seputar pencari jodoh dari seorang janda maupun seorang gadis yang kabarnya sedang sama-sama cari pasangan hidup yang bisa menemani di seumur hidupnya. Oke, seorang wanita yang lagi cari jodoh datangnya dari seorang gadis asal Sungai Penuh, Jambi. Kira-kira siapa ya? Oke, kenalin, namanya adalah Silvi Bella. Biasa dipanggil Bella. Dia berasal dari Sungai Penuh, Jambi. Tapi sekarang dia sedang merantau di Jakarta Timur. Dia seorang karyawan di sebuah instansi pemerintahan di Jakarta Timur. Usianya sekarang masih 25 tahun. Sudah berulang kali dia memiliki pacar, tapi tidak ada yang serius untuk mengajak menikah. Ujung-ujungnya ya cuman putus. Ya, mungkin memang belum jodohnya. Maka dari itu, kali ini melalui media cari jodoh online ini, Bella cuma cari pria yang siap nikah saja, yang sudah siap secara mental dan batin untuk berumah tangga meminang dirinya. Dia sudah capek menjalin asmara yang sampai pacaran saja, pengennya diseriusin, biar dia bisa menunjukkan hakikatnya seorang wanita kepada pria, yang tentu jelas cuma untuk suaminya seorang. Dia juga pengennya nanti pas pulang ke kampung, sekalian bawa calon suami untuk dikenalkan ke orang tuanya. Apakah ada yang tertarik untuk menjadi suami dari Neng Bella, si gadis cantik mateng ini? Jika ada, langsung saja berkenalan dengannya. Perlu diingat lagi, Bella cuma cari calon suami, bukan calon pacar ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.